katanya. Luar biasa saudara. Wah. Masya Allah. Ya saudara. Wih. Masya Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Astagfirullah. Wih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan Puko Petualang. Season kali ini kita mau nyerok di spot ini saudaraku ya. Ini spot habis banjir nih saudaraku. Karena hujan di sini kemarin tuh sebelum lebaran satu hari satu malam hujan full. Sampai suasana kali sungai di sini bekas banjir nih. Tapi sekarang alhamdulillah udah surut lagi saudaraku. Jadi kita bisa nyerok lagi. Saksikan petualangan saya nyerok kali ini. Yang baru menemukan channel Puko Petualang, jangan lupa like, share, and comment dan subscribe saudaraku ya. Oke. Kita lanjut nyerok ikan saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Nyemplung saya kecebur. Ternyata sangat dalam ikan sungainya. Ikannya luar biasa saudaraku. Wah. Masya Allah. Ya saudaraku, langsung satu kali serok berapa ekor ini. Kelihatan nggak dari kamera saudaraku? Semua kelihatan aja. Aduh, pas. Ini yang kecil kita rilis. Ternyata dalam sini saudaraku. Aduh. Sangat dalam. Sangat dalam di situ. Gua dapat. Woi, kena kan? Ikan hitam. Sangat hitam pekat. Satu lagi nih saudaraku. Ayo nak, masuk nak. Masuk nak. Woi, masuk mu. Loncat. Itu di sana ikannya banyak banget saudaraku. Langsung kita serbu aja nih. Kenapa ini jadi dalam begini nih? Wih, masya Allah. Astagfirullah. Gila. Kita simpan sini aja saudaraku. Taruh sini dulu. Lihat tuh. Satu kali serok. Dapat lagi satu. Kita kumpulin ke atasnya saudaraku. Gak nyangka. Masya Allah. Astagfirullah. Luar biasa banyak ikan saudaraku ya. Alhamdulillah. Nanti kita kumpulin saudaraku beberapa ekor. Kita set. Mau serok lagi.
banyak sekali ikannya di sini. Itu sudah kok ikan. Gimana nih nyeroknya? Sangat susah nih. Banyak rumput. Woi. Alhamdulillah. Baby ikan emas, saudaraku. Tapi masih kecil tapi udah ngandung nih, saudaraku. Wah, ini asik pergaulan bebas ini, saudaraku. Masih kecil udah ngandung. Kita rilis aja, saudaraku, ya. Tuh. Baby ikan emas. Kita rilis aja. Kasihan. Ini ikan nilanya kita lempar ke daratan biar nanti kita kumpulin. Tuh ikan, saudaraku. Sangat banyak ikannya. Itu. Masya Allah. Monsternya. Wih. Enak, saudaraku. Ayo. Monster. Sangat-sangat nyamperin tuh. Sepertinya masih ada di sini. Sana, saudaraku. Kayaknya pada naik tuh. Tuh, ayo, mau kemana kalian? Hei, pada kabur ke atas. Wih, dapat satu. Jaya. Panen nih, berkah habis banjir. Berkah di bulan lebaran, di lebaran. Lebaran kedua. Lebaran di perantauan, saudaraku, ya. Rupanya dia mereka sembunyi di bawah sini. Wih, astagfirullah. Panen rezeki Idul Fitri, saudaraku. Alhamdulillah. Berkah nih. Aduh, berat. Dia pada sembunyi di selokan ini, saudara. Coba dua lagi tuh. Kayak ikan betok ya, saudaraku. Ikan nila tapi kayak ikan betok. Angkut saja, saudaraku. Delapan dapat lumayan nih, sudah.
Kita ambil yang tadi yang kita taruh di bebatuan tadi, saudaraku ya. Ini ternyata masih hidup nih. Kasian nih. Bukannya dia. Hasil kita atas anak aku. Alhamdulillah, berkah di bulan suci Ramadan, hari raya kedua, mendapat hasil sangat memuaskan. Monster ini, monster ya. Berapa ini? Menit, hitungan detik dapat segini banyak, saudaraku. Oke, saudaraku ya, saya rasa sudah cukup petualangan kali ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dapat monster-monster. Sepertinya di habis banjir nih, saudaraku. Bunganya pun bersih, lihat muka dekat itu sangat ketam ikannya, sangat iya. Oke, bosku, kita sudah cukup. Nanti kita ambil benar-benar pun sudah kemakan juga, saudara ya. Kalau yang baru menemukan channel Cukup Petualang, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel kita. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Yang baru menemukan channel Cukup Petualang, jangan lupa di like, share, dan komen, dan subscribe. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi. Oke, saya Cukup Petualang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.